Berkah Ramadan, usaha rumahan warga Puding Besar Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kebanjiran pesanan. Dari nikmatnya kolang-kaling yang sering kita makan saat buka puasa, ternyata butuh proses dan tenaga ekstra dari petani untuk mendapatkan buah kolang-kaling. Bagaimana prosesnya? Berikut liputannya. Siapa yang tak kenal kolang-kaling? Buahnya kecil warna putih dengan tekstur kenyal yang sering dijadikan topping minuman segar maupun bubur. Saat masuk bulan puasa, banyak yang menjual kolang-kaling sebagai takjil. Maka tak heran, industri rumahan kolang-kaling di Desa Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kebanjiran pesanan. Untuk mendapatkan kolang-kaling yang berasal dari biji buah aren ini, tidak mudah dan butuh perjuangan ekstra, seperti yang dilakukan Safri, warga Desa Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Buah kolang-kaling yang dipetik dari pohon aren, buah yang akan dijadikan kolang-kaling dipisahkan lebih dulu dengan tandan utamanya, lalu dibawa ke samping pekarangan rumah warga untuk diolah secara gotong royong. Kemudian buah aren terlebih dahulu direbus dalam drum sekitar 1 jam hingga air berwarna hitam, yang berarti getah tak lagi menempel pada buah. Setelahnya angkat buah dari drum, lalu angkat dan tunggu hingga buahnya dingin. Setelah itu, buahnya dipotong bagian ujung agar mudah mencongkel isi buah aren yang disebut kolang-kaling. Langkah selanjutnya, rendam kolang-kaling dengan air sembari diaduk-aduk hingga bersih. Terakhir, bungkus buah kolang-kaling yang siap dijual. Ini kami bikin ini 1 tahun 1 kali. Karena bulan puasa ini banyak peminatnya. Kalau hari-hari biasa, kurang peminatnya. Jadi kami kalau mengambil di batangnya, kami upah orang sebatang 1.000. Harga jualnya berapa? Harga jualnya per kilo 15.000. Itu kalau ngupak itu kita ngupah orang ya? Ya, kalau ngupasnya 1 kilonya 3.000. Itu ibu-ibu di sini, Bang ya? Ya, ibu-ibu di sinilah. Tetangga. Anak-anak tetangga di sini. Produksi kolang-kaling tahunan ini juga membawa berkah bagi ibu rumah tangga setempat. Mereka dilibatkan untuk mengupas buah aren dan mengambil kolang-kaling di dalamnya dengan upah Rp3.000 per kilogram buah kolang-kaling. Hari-hari dari tahun ke tahun ngupak kolang-kaling, beli sehari-harinya dapat 2,5 kilo, harganya 3.000 per hari per kilo. Habis sholat duhur kami bekerja sehari-hari, pendapatan 5 kilo per kilo 3.000. Itu dari jam berapa biasanya? Dari jam 7 sampai jam zuhur berhenti, lanjut lagi jam asar. Ini hanya setahun sekali atau gimana? Hanya setahun sekali setiap bulan puasa. Jika cuaca mendukung, setiap harinya 50 kg kolang-kaling dapat diperoleh Safri dari usahanya ini. Sementara untuk memetik buah aren dari atas batang, ia harus mengupah orang lain dengan biaya Rp100.000. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.